Oke, halo lagi, kembali lagi di Tari Channel. Kali ini kita akan melanjutkan di Zelda Echoes of Wisdom. Jadi kita kemarin sudah kabur dari penjara ya. Sekarang kita mau cari apa namanya cara gimana supaya ke atas. Kita udah nyalain waypoint ini, tapi jujur lah aku nggak tahu gimana caranya. Oh, bisa tembus sini, nice. I don't think we need to fight those first. I believe we need to find something first. Oke. Okay. Ululu. Okay, nice. Nice. Apa ini? Monster Stone. Nice, dapat Monster Stone. Dapat Fire Echo lah. Fire. Ojo. Oh, ngono. Fire gitu ya. Burn. Oh, no efek burn nih. Oke. Okay. Whatever lah, kita masuk dungeon ini dulu. Mana? Okay, nice. Dibakar lah ini nih. Oke, okay, nice. Oh, tempat item, nice. Berarti ini kayak mini dungeon, mini dungeon kan. Jadi buat nangkepin item-item samping-samping supaya bisa dipakai. Whatever. Oh, loncat, oke. Okay. Untuk dungeonnya lumayan seamless ya, actually. Jadi lumayan enak buat langsung main gitu. Dan karakternya lucu kan nih. Sial, I need to find another creeping monster. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Sorry. Waduh, No. Oke, okay, nice. Mari kita learn a snake rope. Oke, okay, whatever. Kita dapat snake. Mari kita tidur dulu. Misi nyawa. Misi gak sih? Oh, ngisi. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Yang penting dapat itu dulu. Dapat apa namanya? Dapat item dulu. How? Rambolin. Oh, nggak ngefek. Kita coba dulu ke atas. Oh, kita dapat armadillo. Oke. Okay. Nah, tapi dengan dia terbakar kan harusnya bisa nyicil damage. Oke, dapat karoma dulu. Let it burn first.
Let's go. Oke, nice. Kita ke atas dulu. Wait. Oke. Akhirnya dapat 3. Harusnya bisa nggak sih kalau sudah punya yang lain gitu. Tapi whatever lah, sampai kita ada dapat item satu lagi. Oh, kita perlahan mendekati tempatnya kok, guys. Wow, ada buku blin. Oke. Okay. Bakar, nice. Alhamdulillah, nice. Kita dapat Brokoblin. Oh, Moblin. Oke, okay, nice. Dapat Monster Fang. Oke, okay. I can do that. Oke, okay, kita dapat Fairy. Kalau mekanismenya sama, harusnya lumayan ngeheal sih, ada petihilan. Oke, kita ke atas sebentar. Let's see if we can find something else. Alias, ya boleh awak dia melakrak di sini. Waduh, monster rire. Kan maksimal aku cuma bisa bikin itu ya. Snake berapa snake? Oke, okay, nice. Oh, bisa gitu ya. Bisa ngelawan pakai ular. Ternyata ular menang. Ular solid choice. Kayak homing missile walaupun damage-nya kecil tapi lumayan lah. Dan lagi-lagi sistemnya kayak Zelda sih in a way. Dan kayak gitu dong, yus lah, whatever. Di place, place. Oke. Okay. Kita pakai ini dulu. Oke. Okay. Kok Angelman yo? Ah, whatever. Begitu. Nah, that's what I mean. Dapat apa lagi? Oke. Okay. Jadi katanya di sini tuh itemnya terkait dengan smoothie something something. Oke, okay, kalang. Oke, okay, another war point. Jadi tips pertama, like buat awal-awal mending nangkep ular, guys. Oke, okay, kita balik ke tempat sana tadi aja. Oh ya, frame dropnya kerasa banget ya kalau misalnya kamu main di dock sendiri gitu. Oke, okay, kita sampai di tempatnya sini. Dan ternyata tempatnya kacau, separuh hilang.
Nanti kita bisa yang ini ya. Baru-baru. Ya bicara nih. Terus updated. Kita ke atas. Entry point. We need to find entry point. Tapi aku nggak paham entry pointnya di mana. Tadi sih arahnya ke sini ya. How about this? Where? Eventually juga suruh lawan ini juga ya, yowis lah. Untung harus dilawan. Oh oke, okay. Ini pantesan disuruh di sini. Ah ini dia, ada tempat masuk. Cobalah masuk langsung. Gas. Aku tuh baru sadar kalau ternyata bikin ego itu energinya itu sesuai ekornya si tri ini. Torai atau tri, bahasa Indonesia jenenge tri. Nah, lah tri ini ternyata kemungkinan harusnya bisa di-update lah ya. Terkait dengan jumlah ekore. Nah, ISO 10 bisa ngeluarin misalnya banyak apa ayat hewan monster sing pakai kan, wah mantap betul. Ada temennya bisa memperbaiki itu. Oke, Ikuzu Zelda, aku akan menggunakan si ular. Oke. Oh, gak iso. Ya wis lah. Sentolop. Wah, gua ada yang kena satu. Eventually fade away. Tapi Zelda nggak mungkin karena Zelda special, but wow or why I don't know. Nggak lawan aku mending ini kasih. Soal lempar gak? Oh nice. Nice. I think we need to make it busy or something. We need to find rock. Oh nggak bisa ditangkap itu nih. Ya setelah aku kira bisa, jadi yo. Oh my god. Oh bisa. Oke, okay, nice. Wayos. I have a bird of snake.
Oke, terima kasih kawan ularku. Kita ke atas aja lah, langsung. Whatever we need to go fast. Alah, kecebur kan. Enak terkecebur meneh. Wong meneh. Lah, iki menteri nih. Whatever lah. Kita jalan dulu. Is it Hyrule Castle? We have different. Okay, we need to have PowerPoint. Gak membantu cuma duit, yes. Langsung dulu ya. How? Pretty big rock, oke. Okay. Use to quiet trip the monster or object that below. Okay. Data X gunanya itu dan baru di unlock ketika story. Okay. Ah, whatever. Itu emang ada sesuatu kah? Oh, sama-sama itu. Ya wislah, kita ke bawah dulu probably. Whatever, sebenarnya kita bisa ke atas dulu. Do something, find something, baru kita kasur-kasur, jembatan kasur. Oke. Okay. So far so good. Oke, okay, kita bisa cancel semuanya. Lanjutlah ke, oh no, ini bukannya pas lawan awal-awal ya, pas kita pakai link, pas kita pakai link. Yes, kita pas pakai link. Kok kamu di nerf gak bisa loncat lagi? Apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Hmm.
Oke, kita hit and run dulu ya, guys. Demikian nggak masuk. Nice. Finally kita dapat apa lagi? Dark Knight Echo. Sepertinya kuat juga, cuma nggak tahu dulu lah. Kita jalan-jalan dulu. Trampolin to the rescue. Oke. We need this area. First, aku gak terlalu butuh completion something. Jalan dulu lah. Sebenernya gue sih. Oke. Jika ini membakar dia. Oh nice. Tos, wis wen. Tos. Oke, itu udah kebuka. Sebenarnya itu udah kebakar kan? Ada apel ya, tapi kalau kamu ada timingnya aku ya susah juga. Ya whatever lah, kita ke atas dulu. Kalau ngeliat ini harusnya kita ada itu. Oh, another war point, nice. Kita udah sampai di 2F ya, whatever. Berarti kita lanjut ke sini, let's go. Oh no. Kok nggak bisa ditarik ya? Oke. Ternyata ditarik. Oke. Let's go. Burung. Okay, nice. Nice. Oh, 50 rupiah. Nice. Sementing jalan. Energi ini biru aku si Dark Knight itu. Oh nice. Oke. Satu-satu dulu. Nice. Sini kan.
Maju sini. Oke. Maju. Oh, nice. Seranglah dengan membagi bukura kawanku. Oke, nice. Oh, ini yang tadi gak sih? Guys, tadi. Let's link me. Dua serang sekali pedang tok maknyong misan. Mantap. Baru ngomong lo aku. Waduh. Matanya biru. Oh no, oh no. How, how, how. Probably cara terbaik ke atas gini gak sih? Serangan membabi ular. Oke. Oke. How, how, how. Nice. Haha. Pandemic. Please pandemic. Angel, guru-guru kok lawan ning kambing. Aku duwe opo sing suka nyerang. Oke, berarti kita tahu kalau link ini bisa dipancing kalau ada hewannya. Sama aja, Pak. Satu-satunya saya efektif tadi cuma Ignition ini. Salah pencet, gak kok Zelda sing liyane nih. Oh no 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 no. Okay.
Ono batu, ono iki lagi. Sini sini. Ya, yeah, nice. Nice. Oke, aku ketemu cara nih. Let's go. Oh, nice, 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 nice. Lah, lah, lah. Si, si, si. Bercanda, bercanda. Nice. Oke, okay. I can do this, I can do this, I can do this. Oi, oi. Nice. Nice. Aku menemukan cara ternyata. Finally, di tengah gemburan Link. Okay, nice. Dapat satu hit. Ya. Yeah. Hah, terbaik. Ular terbaik, ular terbaik. Kos murah, chip damage-nya lumayan, terbaik. Lah, kok? Lah kok Link-nya hilang, cong? Nah, pedang, pedangnya apa ya? Oh, akhirnya dapat yang bisa jadi pakai pedang. Resword. Tapi kan Zelda gak so main pedang ya. Modeling, modeling, modeling. Oh, no shield, mantap. Terbaik. Mister Resurrection to the source of better faster, you can attack with Y. Well transform defense. Intinya koyo. Intinya kayak ini kan. Kayak apa namanya? Kayak bisa langsung selesai ke bagian kedua gitu ta. Bagi apple tadi dapat apple tapi gak dapat apa. Oke, okay, we found energy. Wow, terbaik. Oke, okay, kita bisa nge-warp. It's locked. Oh, ada ini. Oke. Okay.
Apa ini? Deku Bapak Eko. Oke. Okay, nice. Susuwe Eko ku mek gawe. Apa ya? Kasur, kasur, kasur. Armadillo favorit saya, armadillo favorit saya. Oh my god. Oke, dapat item lagi. Oh, lumayan duit, Rp50. Oh, ke arah atas berarti. Oke. Oke, harusnya ada HP satu lah. Kayak itu HP mana? How? Bisa ya? Hai, soy. Oh, boy, guys, yang udah dilakukan lagi. Enggak. Oh, nice. Memang demikian berarti cari Pokemon, Pokemon monster sing bisa apa namanya? Monster sing bisa range. Harusnya ini yang monster satu, bagian satunya. Oke. Oke. Oke, nice. Harusnya kata kalau ngomong puzzle, puzzle persis kayaknya nggak terlalu susah-susah amat. Tas nggak dapat 20 duitnya, gak worth it banget.
Salah terus lah aku ya, wah. Kuatlah kuat. Nice. Sebenarnya itu kunci nih. Enggak sih, ini gak terlalu peduli sih. Di pintu itu sudah. Oke, dapat kunci utama. Controller rada bingung ya, Bun. Awal-awal. Let's go. Kan udah lawan Link kan, ya wes lah. Coba disir. Moro-moro jebakan Batman. Oke. Lawan bos coba. Tuntalus, literally. Jadi better kita main ini aja. Nice. Oh, nice. Nice. Kok tadi warnanya ku? Warnanya berubah pak, tadi kuning. Abang. Nice. How, how, how. Oke. Nah. Nice.
Hey, dal. Swordman mode. Oke, okay, nice. Oh, Swordman mode-ku terbaik. Dur. Untuk apa lagi? Another heart. Berarti konco-konco nih si Teri Torai. Oke. Konco-konco nih akeh. Bentuk apa lagi? Kekuatan bersama. Mengembalikan riff-nya. Oh, nice. Oke, balik. Oke, berarti dibalik semua total dari awal kayak sebelum kena riff, tapi apa gitu doang apa gimana aku nggak paham terus terang. Level 2. Oke, buntutnya tambah 2. Nambah 1. Oke. Nah, ini apa sih? Kristal aneh. Terus how to increase level swordman-nya? Oke, dapat HP baru. Oh, aman kok. Terus aman kok. Ini balik ke dunia awal. Mas loading. Oke guys, jadi episode kedua kali ini kita akhiri di ini ya, di sesi yang ini. Karena kita udah bukan banyak loh, kita ngelawan Link yang dipengaruhi jahat, sama kita ngelawan Stone Talus. Jadi, oh, Mister Princess Zelda. Oke, habis ini kita selesai. Dibukain dong, dibukain. Oke, jadi kita ternyata tahu bahwa di tempat yang dikasih suruh ke sana tadi oleh Lady Impa itu tempat saudaranya. Oke, nanti kita akan buat itu di next episode. Jadi, thank you udah nonton and see you next video. Bye-bye.